Tambah lagi. Kok lek kepengin dhuwur, aja ngombe susu tok. Golek ojok. Iki sing kelima lho. Iya. Ngocot ae. Lari satu putaran. Waktunya maksimal 1 menit. Minggu depan kalau kalian lebih dari 1 menit, ngulang. Paham? Siap, paham. Namaku Kumek. Kalau dibalik artinya gemuk. Aku mau protes. Kok bisa-bisanya aku lahir stunting? Tapi protes ke siapa ya? Kumek, waktumu ini 3 menit 15 detik. Minggu depan kamu itu mengulang ya. Wis kon iku karo panas ah. Yo nyuweni stunting. Lambemu. Oh, katrimo aku. Hari ini Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Rakernas BKKBN dengan pidato yang cukup menarik. Presiden Joko Widodo nampak jengkel karena 80% anggaran stunting digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas. Berikut cuplikan pidato Presiden Joko Widodo. Saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ah, jadi dana stunting diselawankan. Loh, lapo iku? Loh, malah ngali. Koyoke arek iku mabuk susu iku. Akhirnya aku tahu apa saja yang bikin aku stunting. Aku mau protes. Ya? Harus ada yang tanggung jawab. Kumek, sudah. Jangan menyalahkan orang lain. Stunting itu bukan penyakit. Terus saya harus bagaimana, Bu? Nah, gini. Minum susu biar sehat. Hah? Susu lagi?